Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Amin. Bersyukur alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, di mana bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah puasa dan amalan-amalan lain yang memiliki banyak keutamaan dan hikmahnya. Teman-teman yang dirahmati Allah, ada kabar gembira bagi orang yang menjalankan ibadah puasa. Teman-teman, ada yang tahu apa kabar gembiranya? Apa ya? Bisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lisaimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih." Yang artinya, "Lisaimi farhatani." Orang-orang yang berpuasa akan meraih dua kebahagiaan. Yang pertama yaitu farhatun inda fitrihi, kebahagiaan atau kegembiraan ketika berbuka puasa. Pastinya setelah kita menahan rasa lapar dan rasa haus seharian full, ketika mendengar suara azan maghrib berkumandang, pastinya ada satu kalimat yang kita ucapkan, yaitu alhamdulillah. Alhamdulillah itu merupakan salah satu bentuk kenikmatan atau kegembiraan yang dirasakan, yang hanya bisa dirasakan oleh orang yang menjalankan ibadah puasa. Karena orang yang tidak melakukan ibadah puasa belum tentu merasakan kegembiraan itu. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, kebahagiaan yang kedua yaitu farhatun inda liqa'i rabbih, kegembiraan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meninggal dunia, pastinya kita akan bertemu, akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan selama kita hidup telah melaksanakan ibadah puasa, kita jadikan ibadah puasa tersebut sebagai tabungan amal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan balasan kepada kita. Allah akan memberikan hasil tabungan yang telah kita tabung selama kita di dunia ini. Pastinya kita semua akan merasa kegembiraan, merasa bahagia telah menerima balasan dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Alhamdulillah. Teman-teman yang dirahmati Allah, mari kita semua manfaatkan sisa-sisa waktu bulan Ramadan terakhir ini yang kurang 15 hari lagi sudah berlalu. Nah, kita lebih meningkatkan, kita lebih perbanyak amal-amal yang bernilai ibadah. Semoga kita semua bisa meraih dua kebahagiaan tersebut. Amin ya Rabbal Alamin. Cukup sekian untuk yang bisa saya sampaikan.